Hai, assalamualaikum sahabat Caca Bella Sewa lagi dengan kami galeri Caca Bella Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat kancing baju seperti ini Ini nanti akan kita pasang pada tunik batik Oke ikuti tutorialnya sampai akhir ya oke kita akan memulainya dengan memulai e, membuat butoni seperti ini tutorial pernah saya berikan di video sebelumnya tapi kali ini akan saya ulangi lagi agar e, sahabat caca bila semuanya mengingatnya oke kita gunakan ujung hakpen ini untuk menggulung benang kita gulung sebanyak 25 kali ya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24, 25 Kemudian kita ambil pelan-pelan. Selanjutnya kita akan mulai merajut seperti ini. Hakpen kita masukkan pada lubang pada yang bagian tengahnya. Seperti ini. Kemudian kita akan membuat SC. Seperti ini masuk. Seperti ini terus memutar hingga benang yang ada di dalam ini nanti tertutup. Kita lakukan terus sambil kita rapikan pada bagian ini. Buat seperti ini. sampai seperti ini kemudian kita hitung bagian yang lantai ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kita akan ambil 12 jika masih kurang ini dapat kita tarik ke sini dan kita kunci karena ini saya mengambil 12 maka kita kunci bagian sampai sini seperti ini, kita kunci dengan slip slip stitch. Kemudian kita potong dengan menggunakan gunting dan kita simpulkan seperti ini. Selanjutnya, kita akan menggunakan warna benang dengan warna merah kita mulai dengan slip knot. Dan setiap ini apa? Lubang ini nanti kita isi dengan 2 SC. Oke, kita mulai saja. 2 SC. Benang bisa kita Rapikan sekalian dengan menaruh pada bagian tengahnya. Ini tak isi dengan dua SC, ya? Tiap masing-masing e, lubang. Yang hitam bisa kita rapikan sekalian sisa benangnya tadi. bisa kita langsung rapikan sisa benangnya seperti ini selanjutnya kita akan slip stitch pada rantai pertama seperti ini kemudian masuki row berikutnya kita mulai dengan membuat 3 chain 1, 2, 3 selanjutnya pada setiap stitch ini kita akan membuat 1 HDC seperti ini 1 HDC kemudian 1 chain 1 HDC 1 chain 1 HDC 1 chain Ini mutar sampai ketemu di awal ini. Sampai akhir dari strip yang di bawahnya tadi selanjutnya kita slip stitch pada chain yang kedua dari awal chain, awal chain yang kita buat tadi seperti ini selanjutnya kita masuk row yang berikutnya kita tambah satu chain seperti ini kemudian satu single crochet pada sela antara Hadis yang pertama dan hadis yang kedua seperti ini, kemudian satu, hasil lagi pada state berikutnya, kemudian kita akan membuat picot dengan membuat empat rantai, kemudian kita bawa lagi ke sini, kita slip stitch seperti ini. Kemudian kita buat satu SC, satu SC lagi pada lubang berikutnya, kemudian empat rantai, kita slip stitch, satu SC, satu SC, empat rantai, kita slip stitch satu sc satu sc empat rantai kita slip stitch seperti ini jadinya selanjutnya kita akan membuat yang bagian ini ini dulu ya jadi untuk pengaitnya Oke, kita mulai. Dari SC tadi, kita tambah lagi satu SC. Seperti ini. Kemudian kita membuat rantai sebanyak 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Seperti ini. Selanjutnya kita akan e, Menyelipkan ke Bagian ke 8 dari ujung sini 1, 2, 3, 4, 8 ya Kita slip stitch Seperti ini Kemudian lanjutnya Juga kita slip stitch Sampai ke ujung sampai ke ujungnya sini yang ini terakhir ini kita slip dua dua apa ya nih di at dalam apa loop loop hakpen ada tiga jadinya satu dua tiga kemudian kita masuk seperti ini selanjutnya kita membuat satu sc kemudian dua rantai satu dua dan kita lepas seperti ini kemudian kita ambil dari bagian yang sini seperti ini kemudian kita slip stitch eh maaf ya Kemudian kita SC 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti ini, kemudian kita Klip lagi ke lubang berikutnya seperti ini, kemudian kita akan eh, memasukkan. ke lubang berikutnya. Seperti ini ya. Dengan slip lagi. Jadinya seperti ini. Kemudian satu SC. Satu SC lagi. Kemudian kita membuat picot 1 2 3 4. Satu SC lagi. Pada lubang berikutnya satu SC lagi dilanjut dengan picot satu SC lagi seperti ini nanti kita buat memutar dengan picot sampai ketemu pada ujung yang sebelah sini oke kita lanjutkan. kita slip stick, kemudian kita potong dengan gunting dan kita rapikan jadilah kancing untuk yang sebelah ininya oke untuk selanjutnya kita akan membuat bagian yang ini sampingnya pasangannya kita buat sama seperti tadi kita membuat uh, satunya tadi dari awal juga sama polanya juga sama yang berbeda hanya untuk kaitan pengancing ini. Oke, kita mulai. Seperti tadi. Seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat 10 chain 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian kita akan membuat seperti ini. 1 2 3 4 5. Kita tandai seperti ini. Kita membuat double crochet sebanyak 10 kali. 1 2 Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh ini, kemudian kita bawa masuk ke sini semuanya kemudian kita kunci, jadinya seperti ini kemudian kita bawa ke sini kita flip step 1 2 3 4 terakhir flip step, ada dua ini jadinya seperti ini dilanjut dengan sc ini kita gunakan sebagai pengancingnya kita buat picot seperti awal tadi Seperti ini, kemudian kita rapikan dengan menggunakan gunting serta jarum. Nah, jadilah pasang kancing yang akan kita pasang pada tunik-tunik batik. Oke, terima kasih telah menyimak video kami sampai akhir. Semoga video kami bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih, sahabat Caca Bella. Wassalamualaikum.